tutup mata sambil menebak makanan yang akan disajikan di depan aku. Tata. Boleh. Enggak boleh. Gue harus makan apa dengan... Oh, ini sumpit. Oh, ini ketebak siapa? Cuma ini familiar, tapi aku gak tau ini apa. Mama. Sayang. Yes, betul. Betul. Gila, pedes banget. Nah. Halo guys, welcome back to my channel. Ada siapa ini? Bio. Fabio. Hijau. Hijau. Baju mama hijau. Baju Fabio warna biru. Oke guys, karena tidak kondusif tadi di sana, jadi kita ke kamar. Ya, anaknya masih di sini tuh. Mau papahnya ngerampungin Jadi di video kali ini bakal seru banget karena aku bakal tutup mata sambil menebak makanan yang akan disajikan di depan aku. Juga mukbang. Jadi gak cuma nebak makanannya aja, tapi aku bakal mukbang ASMR. Pastinya menggiurkan kalian juga. Cuma sekarang aku tuh kayak gak berani ke bawah karena lagi disiapin. Takutnya aku tahu gitu ya. Oh, yang aku makan apa juga, kan? Iya. Wih, seru banget. Jadi kenapa aku mukbang bakal tutup mata juga, gak cuma nebaknya doang? Karena katanya orang-orang kalau kita makan terus gak ngeliat, itu tuh kayak lebih enak makanannya. Jadi kita buktikan aja gitu kan. Tuh, mau kemana nih bang? Gak pakai celana lagi. Jadi tim lagi nyiapin, kita tungguin aja. Kalau misalnya udah siap, aku bakal turun. Let's go, gak sabar banget. Jadi buat blindfold challenge ini, kita mau kasih sambiang tapi yang 2x spicy. Kayak bener-bener pedes banget. Buat ini langsung kita masak aja. Sambil nunggu ayamnya mendidih buat aku masak mie, aku mau siapin makanan-makanan rahasia lainnya yang akan dimakan blindfold. Ayo kita siapin. Ini dia, ini tuh ayam the besto. Tapi kita coba ya, apakah Kak C bisa nebak atau enggak. Selanjutnya, aku mau challenge blindfold makanan ini, Ciki, karena dia ada dua jenis. Yang snack jagung bakar gini, ada ini dan ada Twisco. Jadi pasti bakal susah banget nebaknya. Kalau misalkan mata kalian ditutup guys, apakah kalian bisa menebak ini makanan apa? Habis gitu, supaya kita udah ada tiga makanan dan samyang yang 2x spicy, supaya nggak aus, aku juga udah siapin minuman yang bakal susah banget ditebak kalau tutup mata. Jadi aku udah beli susu Mbok Darmi. Karena kan kayak Kace tuh suka banget susu Mbok Darmi, tapi buat variannya itu dia suka gonta-ganti. Tapi kali ini aku beli yang cheese. Karena kayaknya akan susah ditebak nggak sih kalau mau di cheese kayak asin-asin gimana gitu. Oke, jadi udah ada ready di studio dan Audi akan menutup mataku. Ya sini, tutup mata mama. Sini. Ya mama mau ditutup matanya. Tutup. Nanti yang tutup. Enggak boleh. Mama enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh ditutup matanya. Enggak boleh. Loh, Di. Tutup. Boleh, yaudah. Nanti yang tutup ya. Nanti tutup. Oke. Tolong, Di. Melangkah. Ini ya, melangkah. Masih di ini. Ini meja. Masih. Geser lagi dikit. Belum. Sumpah. Ini tentunya nih. Nah, ini ya pelan-pelan. Ih, terakhir aku main-main ya, begini tuh waktu SD deh kayaknya.
Sumpah susah banget, ini suruh makan lagi. Oke, akan ada minuman yang aku keluarin di sini. Di sini. Nah, oke. Okay. Okay. Ya. Ini gimana? Oh, ya. Harus ada sedotan. Sedotannya ini. Mana? Nih. Oke. Okay. Gua coblos dulu deh satu-satu. Silakan. Biar tugasnya selesai satu-satu. Silakan. Susah loh, buka sedotannya susah. Oke. Okay. Ini gak ada tajam-tajamnya. Oh, bisa. Oh, bisa. Terus gua harus makan apa dengan oh, ini sumpit. Oh, ini ketebak siapa? Kayak mie gitu sih, tapi enggak tahu mie apa. Yeah. Ya. Yeah. Dan ini gue udah mulai kecium. Ini aku tahu banget ini pasti samyang. Tapi aku nggak tahuin rasa apa. Ini gimana cara makannya juga gue bingung. Ini sampai aku tuh ganti baju guys. Gue takut banget kayak baju tadi tuh kena segala macam makanan gitu kan. Fix ini samyang. Ini sama yang apa ya? Mala atau apa ya? Kesempatan menebak hanya satu kali. Oh, hanya satu kali. Oh iya, aku cuma iseng tadi. Dengan bijaksana. Okay. Maaf ya, ini bakal cecer sih, guys. Wah, tapi pedes banget. Jadi aku akan menebak. Itu Times atau original ya, antara dua itu. Oke, okay, kita lompati dulu gimana? Boleh. Okay. Kita nyatakan dulu ya. Okay. Ini ada apa? Wah, udah makanan lain. Oke, ini ayam crispy gitu. Bagian bawah gampang banget kalian milihnya. Jangan kepala. Nggak ya, ini gendut banget terus kayak nggak ini ayam paha bawah. Ini apa ya ayamnya? Terus dari tepungnya kayaknya nggak terlalu tebel gitu. Sumpah ini familiar, tapi aku gak tahu ini apa. Kayak aku pernah makan ini sih, tapi gak yang biasa aku makan. The Besto. Kunci, bener. Ayo, satu kesempatan. Satu kesempatan. Cuma ya? Punya satu kesempatan. Aduh, antara The Besto atau ini, Family Mart gitu. Huh? Indomart. Satu kesempatan. Silahkan digigit lagi. Aku pernah lagi. Makan gak ini? Silahkan digigit lagi. Kalian nyium sih. Kayaknya pernah. The Besto deh. Kunci ya. Aduh. Kunci. Enggak sih, enggak yakin. Oke, enggak yakin. Digigit lagi. Yummy bites. Yakin? Iya deh. Kunci. Ini membaca aja deh. Kunci ya? Ya. Ini yakin nih. Kunci. Aduh, ya. Nanti kalau gue bener yang pertama gimana? Udah yakin kunci ya? Yang mana nih? Satu. Iya, yummy bites. Yummy dua, bites. Tiga. Kunci. Bener tadi The Besto. Tuh kan? Guys, pelajarannya kalau kalian udah menebak, udah memilih suatu hal, yang pertama tuh yang benar. Goyah. Semua berarti aku jago dong. Antara betul, itu enggak. Iya kan. Betul, jadi kayak betul. Berarti emang benar kan kalau misalnya ditutup matanya kayak lebih tajam gitu kan rasa lidahnya. Maksudnya kayak lebih bisa menebak, lebih jeli. Intinya The Besto sama Yummy Bites berarti mirip-mirip rasanya. Karena aku curiganya antara dua itu. Oke. Minum dulu kali ya? Boleh. Ini mau tebak atau mau minum? Mau tebak dan minum. Oke. Okay. Tuh kan gue nggak tahu sepanjang ini loh. Mungkin ada. Rasanya susu sih. Aku tahu ini apa. Ini susu Moderme. Tapi aku nggak tahu rasanya apa. Satu kesempatan, ayo. Rasa apa? Sumpah absurd banget. Maksudnya kayak nggak dia. Pendiriannya kayak nggak tahu ini apa rasanya. Rasa original tapi manis. Kunci gak? Kunci. Kunci gak? Ya. Ya.
Gimana Kak Oli? Salah. Modern mie-nya benar. Iya, aku yakin banget ini modern mie. Terus rasanya salah. Rasanya cheese. Hah? Keju. Aku enggak ada yang bisa dikunyah. Mungkin udah mulai gelap atau di blender. Enggak saya keju ada yang bisa kunyah kan? rasa keju. Ya, ada tulisannya loh kalau enggak percaya di gelasnya. Tapi enggak bisa lihat. Nih guys. Oh rasa keju, aku tuh suka loh rasa keju. Cuma kayak kejunya itu gini ya kalau misalnya ditutup matanya kayak nggak tahu gitu loh. Wah seru banget sumpah. Oh gitu, jadi rasa keju. Oke, ada kejunya sih setelah dikasih tahu beneran. Apa itu efek sugesti? Suges kayaknya. Ya soalnya ada asin-asinnya. Tapi dia kayak mirip original juga gitu. Yang yaudah. Vanilla ya? Yang vanilla. Oke. Ada apa lagi? Nah. Apa ini? Oke, kita makan aja kali ya. Enak banget. Ini sih udah jelas ya antara Chicky Twist atau Twisco. Tapi ini dari teksturnya, ini aku suka banget ini dan dulu suka beli. Jadi dia tuh nggak yang terlalu spongy gitu. Kayak dia agak garing-garing gitu. Jadi ini kayaknya aku yakin ini Twisco. Kunci ya? Oke. Okay. Jadi ini adalah Chicky Twist. Hah? Iya betul. Oh no. Apa ya? Sekalinya aku bener, aku nggak jadi ya, nih. Berarti aku harus bener nih. Iya. Sama yangnya. Ayo. Jadi ini minta agak diadukin terus kayak biar nggak cecer amat gitu loh biar. Boleh. A few moments later. Oke okay guys, jadi ini udah rapi. Biar kayak aku makannya enak, mukbangnya enak. Tinggal terakhir menebak yang samyangnya ya. Ini udah fix banget samyang. Enak banget makan samyang sambil makan Twisco. Pokoknya Twisco gak mau tahu. Sumpah aku salah. Aku bisa salah ini Chicky Twist. Rasa jagung bakar yang jelas, ya gak sih? Betul, itu betul. Tapi kayaknya ini samyangnya tuh tidak biasa gitu pedesnya. Malah pedes, cuma beda rasanya. Ini tuh antara original atau two times menurut aku. Oke, okay, aku siap menjawab. Yakin? Yakin. Jadi salah 3 kali. 3 kali dari 4 menu. Jadi aku bilang ini antara original atau two times. Tapi nggak sepedes original deh kayaknya. Jadi ini pasti two times. Kunci. Oke, gimana Kak Oli? Yes, betul. Oli. Betul, itu samyang two times. Kalau samyang itu banget ya, peka banget Jadinya ya? Iya. Mukbang sehari-hari. Kalau kalian jago sih milihnya antara yang original atau two times, karena itu yang paling mirip. Kalau yang lainnya tuh kayak ketebak banget. Jajang. Malah tuh malah. Ya? Makin pedes, makin ditutup matanya. Tapi yo, kamu lagi makan sambil tutup mata. Masuk kamera aja sini. Mukbang. Mama. Sayang. Oh. Ini namanya game, Fabia, permainan. Mainan. Mainannya mama gini, makan samyang sambil tutup mata. Fabia ambil ciki tuh. Tapi mau ambil Chicky, first time guys, Fabio makan Chicky. Biasanya dia punya Chicky-nya sendiri buat bayi. Coba. Enak. Lagi? Kalau satu aja ya. Ya ya. Lucu banget Fabio pengen lihat mamanya. Mama ngapain ini? Tutup matanya. Tapi dia gak takut ya? Enggak.
Dia kayak kepo aja gitu. Dia kepo deh. Iya, tuh kan, masuk hidung. Padahal Bodermi keju tuh favorit aku loh. Tapi aku bisa kayak lupa karena emang udah lama sih aku gak beli Bodermi. Pedes banget. Gila, pedes banget. Ini tinggal dikit dulu guys. Udah. Udah pedes banget. Pedesnya makin berasa, kalian cobain deh. Mau bang sambil tutup mata. Tertarik gak? Oh, dia tertarik gak? Gak dulu. Kali. Atau gak usah pake beginian, merem aja merem. Semangat, sedikit lagi. Ngapain banget. Ketulisnya masih ada gak sih? Masih banyak. Agak ke depan. Nah, depan lagi. Ya, oke. Gila, pedes banget. Nyerah. Kayaknya aku nyerah deh. Kayaknya udah deh. Ini berapa nih? Mie-nya 2 pasti. Gak mungkin 1. Betul sekali. Jadi, 2 kali 2, 4 ya. Enggak, kayaknya. Terus gak cuma itu, ditambah ini jadi double lagi, jadi 8. Oke, buka aja. Buka ya. Oke, buka. 1, 2, 3. Wah, lumayan gue. Habis apa? Gila, seru banget. Wah, seru banget guys, sumpah. Tapi sumpah jadi pedes. Luar biasa pedes. Gak sanggup ngabisin. Oke guys, kalau kalian suka konten lucu-lucu kayak gini, kalian komen. Dan thank you so much for watching, Chillovers. Don't forget to like, comment, subscribe. Share video ini ke teman-teman kalian karena seru banget. Aku aja yang makan seru. Bye. Aduh, tunggu orang-orang. Cuman terus video.